Informasi pilihan berikutnya, saudara, mengejar burung jatuh ke sumur. Gara-gara mengejar burung dara, seorang pria justru tergelincir hingga jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Mulyono mencoba bertahan. Hanya gara-gara keasikan mengejar seekor burung dara, ia pun terjatuh ke sumur sedalam 15 meter milik sang tetangga Mujio. Saat itu Mujio curiga penutup sumurnya bergeser dan muncul suara dari dalam. Saat diperiksa ternyata Mulyono tengah berada di dalam dan meminta tolong. Usai melapor, tim gabungan dari Damkar, PMI dan relawan berupaya menolong Mulyono. Namun sumur yang sempit sempat membuat mereka kesulitan mengevakuasi tubuh korban. Ya, menurut informasi dugaannya masa itu mengejar burung dara kemudian lewat di rumah tersebut kemudian terperosot kemudian tercebur ke sumur tersebut. Kedalaman berapa meter? Untuk kedalaman kurang lebih 15 meter. Kesulitan? Ya, kesulitan karena untuk tipikal sumur ini di bawahnya ada lubang yang menyempit. Sehingga penolong dan korban tadi sempat kesulitan karena untuk memasangkan alat pengaman kepada korban. Ini karena ruang gerak yang cukup sempit sehingga. Proses evakuasi yang berlangsung selama 1 jam berbuah manis. Mulyono berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.